Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd muslimin sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kemudian mendapatkan syafaat dari beliau. Amin robbal alamin. Insya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan Kitab Minhajul Muslim. Pertemuan sebelumnya, kita telah masuk di pasal yang kedua. Kita sudah membahas tentang bagaimana adab-adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah pada siang hari ini kita masuk ke pasal yang ketiga yaitu adab kepada kalamullah yaitu Al-Quran. Bagaimana kita sebagai seorang muslim beradab kepada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengarang kitab mengatakan Yukminul muslimu bi kudusiyati kalamillahi ta'ala Seorang muslim itu Mesti percaya Mesti beriman Dengan kesucian Kalam Allah subhanahu wa ta'ala Wa syarfihi wa afdaliyatihi ala sa'iril kalam Begitu juga kita mesti percaya bahwa kalam Allah itu adalah perkataan yang sangat mulia, sangat afdal di atas segala perkataan yang ada. Wa annal Qur'anal Karim kalamullahi la batil min bayni yadayhi Dan kita juga mesti percaya bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah yang tidak ada sedikit pun kebatilan, kesalahan yang terdapat di dalamnya. Betapa banyak orang yang mencoba mengkritisi Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, baik itu dari segi lafaznya, kalimatnya, ataupun dari segi tanda bacanya, harakatnya, tapi sampai saat ini tidak ditemukan kesalahan yang ada di dalam Al-Qur'an. Malah sebaliknya, isi Al-Qur'an itu mengandung kebenaran yang mutlak. Ya, tidak ada uh, kesalahan, bahkan kesalahan bacaan pun sekalipun tidak ada. Ya, muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam ilmu bahasa Arab, kebanyakan contoh-contoh kata atau kalimat yang diambil itu itu selalu berasal dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak pernah salah barisnya. Tidak pernah salah barisnya. Di dalam bahasa Arab kan kita belajar namanya ilmu nahu, i'rab. Kapan kata itu dibaca patha, kasra, dan demah. Nah di dalam Al-Quran itu tidak pernah salah tanda bacanya. Ya. Ada hal-hal memang uh, yang menentukan bahwa ini dibaca doma. Ketika dia, seumpamanya, dalam uh, bentuk fail pelaku, maka dibaca Dhamma Ketika dia, dalam bentuk objek, maka dia dibaca fathah. Ketika dia, majrur, dibaca Kasrah Semua di dalam Al-Quran itu tertata rapi, tidak ada sedikit pun yang salah barisnya atau salah tanda bacanya. Ini mujizat dari kalam Allah. Man qala bihi shadaqah adalah siapa yang berkata-kata berdasarkan dengan ajaran-ajaran Al-Qur'an maka tentunya perkataannya itu akan mengandung kebenaran. Wa man adalah dan siapa yang mengambil hukum dari Al-Qur'an maka tentunya ketika dia melaksanakan hukum itu akan bersifat adil. Wa ahlahu hum wa Orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an itu disebut dengan ahlullah. Ya. Ahlullah kenapa? Karena dekat dengan kalamullah. Wal Orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an maka akan dikategorikan sebagai orang yang najuna faizun orang yang akan meraih kemenangan orang yang akan sukses kelak baik itu di dunia maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebaliknya wal mu'riduna anhu halaka khasirun orang yang mencoba untuk menentang Al-Qur'an berpaling dari Al-Qur'an maka sebaliknya yang akan dia temukan nanti adalah kerugian yang besar. Wa yazidu fi imanil muslimi bi azmati kitabillahi wa kudusiyatihi wa syarfihi ma warada fi fadlihi an munazzali alaihi. Ya. Keimanan seorang muslim itu bisa bertambah ya, dengan mempercayai meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang sangat mulia, yang sangat agung. An-Munazzili 'alaihi yang diturunkan kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengetahui bersama bagaimana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang luar biasa, ya, berupa Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini beda dengan bacaan biasa. Satu huruf yang kita baca di Al-Qur'an itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepuluh pahala kebaikan. Nah, beda dengan bacaan lain, nah, kalau buku lain kita baca tidak ada pahalanya, tapi kalau Al-Qur'an kita baca, satu huruf yang kita baca dapat sepuluh pahala kebaikan oleh Allah. Nabi mengatakan, "Ya, mankor aharpan, palahu asyarah hasanatin." wala alif lam mim harpun walakin alif harpun lamun harpun wa harpun siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran baginya sepuluh pahala kebaikan jangan kita menyangka bahwa alif lam mim itu pahalanya cuma satu kalau kita baca tapi alif lam mim yang kita baca tiga huruf itu tiga puluh pahala kebaikan apalagi kalau kita baca satu surah atau sampai menamatkan Al-Quran sumpamanya walmauha bihi ilaihi safwatil khalqi sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi misli kaulihi, ya dalam salah satu sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan Al-Qur'an, ikraul Qur'ana fa yaji'u syafi'an Ya, salah satu yang menjadi penolong kita nanti di hari kemudian yang memberikan kita pertolongan, memberikan syafaat adalah pahala bacaan Al-Qur'an kita. Orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu akan datang nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala syafi'an li memberikan naungan memberikan pertolongan kepada pembacanya di hadis lain nabi bersabda khairukum man ta'allamal qur'ana wa nah, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an ya dan mengajarkannya jadi hadirin bapak ibu rahimakumullah kalau kita punya uh, kemampuan ya, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka menjadi juga kewajiban kita untuk mengajarkannya, nah, mengajarkan kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, ataukah orang-orang di sekitar kita. Terkadang kita uh, malu belajar Al-Qur'an, ya, mungkin karena alasannya saya sudah tua. Ya. Al-Qur'an itu harus terus kita pelajari. Ya. Orang biasanya malu belajar Al-Qur'an karena mungkin usianya sudah dia rasa, rasa susah, sudah tua padahal bacaannya belum belum terlalu bagus. Nah, sebagai seorang muslim sebaik-baik yang mesti kita pelajari itu adalah Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an tidak mengenal yang namanya usia. Anak-anak, tua ataupun yang muda. Ya. Hadirin ma'asyir al-muslimin Rahimakumullah nah, Di hadis lain Nabi bersabda Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuhu. ya, Orang yang senantiasa Mempelajari Al-Quran Baik bacaannya Mempelajari tafsirnya Itu disebut dengan ahlullah ya, Ahli Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa Dan diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lihaza kana muslimu ziyadatan ala annahu yahillu halalahu wa yuharrimu haramahu. kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, maka tentunya hal-hal yang bersifat halal dalam Al-Qur'an itu kita akan laksanakan, kita kerjakan. Sebaliknya, yang diharamkan Al-Quran itu akan kita semakin jauhi. Kenapa? Karena setiap saat kita dekat dengan Al-Quran. Oh, nah, oleh karena itu, ada beberapa adab-adab yang mesti kita lakukan uh, berkaitan dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, ayakarahu ala Akmalil halatih. ketika kita membaca Al-Quran maka mesti diperhatikan beberapa hal berikut min toharatin. ya sebelum membaca Al-Qur'an kita mesti dalam keadaan suci dulu baik itu suci dari najis besar ataupun dari najis kecil ya, tidak boleh orang membaca Al-Qur'an kalau dalam keadaan junub menyentuh mushaf tidak boleh apalagi membaca tidak boleh kita membaca Al-Qur'an kalau perempuan dalam keadaan haid begitu juga kita sebaiknya berwudu, ya. suci diri kita dari hadas kecil ataupun hadas besar sebelum membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kita ini mau membaca Al-Qur'an beribadah. Ya. Ibadah itu mesti didahului dengan dengan berwudu. Meskipun sebenarnya tidak berdosa kita kalau baca Al-Qur'an tidak berwudu, cuma ya tidak beradab kepada Al-Qur'an. Ya, kemudian sunnah yang kedua yang kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran setelah berwudu adalah istiqbalil kiblah kita dianjurkan ketika membaca Al-Quran itu menghadap kiblat ya menghadap kiblat wajulusin <tutup> fi adabin wawakarin begitu juga ketika membaca Al-Quran duduk dengan uh, duduk yang sopan ya, kalau kita budaya kita uh, duduk sopan itu ya duduk bersila ya seperti ini. dia ya, itu, itu yang dianjurkan ketika kita membaca membaca Al-Qur'an. Ya, jangan sambil jalan ya. Al-Qur'an itu disamakan dengan HP. Ya, sambil jalan kemudian kita juga baca Al-Qur'an, tapi kita disunahkan dianjurkan untuk ya ketika membaca Al-Qur'an posisi kita itu posisi duduk yang yang beradab. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, ayat talahu Ya, jangan terlalu terburu-buru, tergesa-gesa ketika membaca ayat suci Al-Quran. Ya. ya, ada biasa orang membaca Al-Quran karena ingin mengejar target tamat. Ya akhirnya tidak bisa di. Uh, ketika didengar bacaannya tidak bisa ditahu huruf apa yang dia baca ya seolah-olah ayat suci Al-Qur'an itu uh, tidak jelas terucap kenapa saking saking cepatnya dia membaca ya, jadi uh, Nabi mengajarkan kita ketika membaca Al-Qur'an waratilil Qur'ana tartila ya bacalah dengan bacaan yang tartil tidak dengan uh, cara yang tergesa-gesa ya, terburu-buru nah, supaya apa supaya kita bisa menghayati setiap uh, kalimat-kalimat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. fi salasi layalin. Nah ini uh, apa namanya tidak beradab kita kepada Al-Qur'an. Kalau dalam batas waktu tiga hari, tiga malam itu kita tidak membaca Al-Qur'an di rumah kita. Banyak mushab, tapi terkadang mushab itu hanya menjadi pajangan, ya, berdebu. Bahkan mungkin nanti bulan puasa baru diambil lagi dari rak buku, ya, sudah berdebu. Nah, Di sini dikatakan falayak ra'uhu limin salah, silayalin. Ya, jangan sampai kita tidak baca Al-Qur'an itu lebih dari tiga malam, ya, tidak beradab kita kepada Al-Qur'an. Artinya apa? Setiap waktu itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa amar Rasulullah alaihi salatu wasalam Abdullah bin Umar ayaktil Qur'ana fi kulli Nabi sallallahu alaihi Wasallam itu biasanya memerintahkan sahabatnya, salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, makanya namanya Abdullah bin Umar. Ayah al Quran kulli sab'in. Nabi memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menghatamkan Al Quran kulli sab'in. pada setiap tujuh hari. Ya, setiap pekan dia menamatkan Al Quran. Ya, ini sahabat Nabi ya, Abdullah bin Umar. Ya, kalau kita minimal ya dalam sehari kita baca Al Quran lah. Ya, meskipun dalam tujuh hari tidak tamat. Nah di bulan suci Ramadan ini ya minimal kita tamatkan satu kali. setiap kali habis sholat ya dua lembar. Jadi satu satu hari lima waktu itu bisa kita dapat satu juz itu minimal. Kamakan Abdullah bin Mas'ud wa Utsman bin Affan wa Zaid bin Sabit yahtimuna fi kulli usbu'i maratan. Begitu juga dengan sahabat yang lain. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka semua menghatamkan Al-Qur'an di setiap tujuh hari, di setiap pekannya, satu kali. Kemudian, yang ketiga, adab-adab di dalam uh, membaca Al-Qur'an adalah inda tilawatihi. kita dianjurkan ketika membaca Al-Qur'an itu senantiasa khusyuk di dalam bacaan kita. Khusyuk dalam bacaan artinya memperhatikan betul-betul setiap kalimat yang kita baca. Sekarang, kan kita sudah di fasilitasi Al-Quran terjemahan. Bahkan, ada Al-Quran terjemahan perkata. Semakin kita tahu makna kandungan Al-Quran itu, semakin membuat kita khusyuk membaca Al-Quran. Kalau kita tahu maknanya wa wa albaka bahkan kita dianjurkan ketika kita membaca ayat-ayat yang sedih tentang neraka tentang siksaan orang-orang kafir nah, kita dianjurkan untuk juga dalam membaca itu dengan bacaan yang nada yang sedih bahkan sampai mengeluarkan air mata ya Likaulihi Rasulullah Sallallahu Wasallam sebagaimana Nabi SAW bersabda inna hadzal quranah nuzila bih Al-Qur'an ini diturunkan dengan uh, rasa yang sedih ya penuh kesedihan ya artinya apa ketika dibaca itu orang meneteskan air mata fa iza qara'a tamuhu fabaku maka jika engkau membaca Al-Qur'an kalau bisa engkau menangis ya menangis ya menangis. Kalau kita betul-betul memang dalami arti setiap kata dalam Al-Quran itu yang kita baca, itu pasti kita akan meneteskan air mata. Ya. Fa'ilam tabeku fatabaku. Kalau kita tidak bisa menangis, kata Nabi, fatabaku maka bacalah seolah-olah kita hati kita ini sedih, hati kita tersentuh dengan uh, bacaan Al-Quran itu. Ya, ini kan salah satu tanda cirinya orang mukmin itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana kalau mendengarkan bacaan Al-Qur'an apalagi bacaan yang bagus yang dengan ilmu tajwid dengan lagu yang bagus ya zadathum imana itu ada getaran di dalam hati ada getaran di dalam hati yang membuat kita tenang rasanya ya membuat kita tenang rasanya ya kalau Pak Imam di masjid, sumpamanya memimpin sholat, bacaannya bagus, itu kita juga larut khusus dalam sholat karena uh, apa namanya uh, bacaan yang bisa menyentuh hati kita. Wa kauluhu juga hadis lain Nabi saw bersabda, Ma azanallahu li shayin, Ma uzinali nabiin, yatagan nabil Quran. Ya. Allah itu Berbicara, ya, menyampaikan kalamnya langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW melalui Al-Quran. Nah, ini juga ada yang ulama kita yang mengajarkan kita: kalau kita mau berinteraksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran yang kelima, adab-adab terhadap Al-Quran ayusir tilawatuhu tilawatahu in khasya ala nafsihi riyaan au sum'atan au kana yusawwi subihi ala musalli lima warada anhu sebaiknya kita meng, mensirkan bacaan ya, tidak terlalu membesarkan bacaan kalau ada ketakutan di dalam diri kita uh, akan muncul sifat ria Ya, di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi tidak usah terlalu besar-besar juga suaranya membaca Al-Qur'an. Kalau ada unsur ria kita takut, kita khawatir eh, ada unsur ria yang akan eh, akan datang kepada kita, ya. Jadi dengan suara yang sedang saja. Aukana <tuh> ala Ataukah kita khawatir bacaan kita mengganggu orang yang sedang yang sedang salat? Ya, mungkin kalau kita baca Al-Quran di masjid, ya, tiba-tiba nah, ada orang yang e, datang, mau sholat, sholat sunnah atau sholat wajib. Maka kita jangan besarkan suara kita. Kenapa? Karena e, bisa mengganggu e, konsentrasi orang yang akan sholat di dekat kita. Nah, kita baca dengan pelan-pelan saja, ya, karena biasanya suara-suara yang terdengar ketika kita sholat itu biasa bisa mengganggu konsentrasi kita di dalam di dalam sholat. Jadi Nabi mengajarkan kita untuk tidak terlalu membesarkan suara. Ya. Nabi bersabda, al jahiru bil Quran, kal jahir bisa sadaka Orang yang membaca Al Qur'an dengan suara yang jahar, ya, suara yang uh, besar. Ya itu seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan artinya apa? Uh, khawatir kalau sedekahnya itu bisa membuat dia uh, memunculkan sifat riak di dalam dirinya ya, sehingga Nabi ajarkan kita dengan suara yang sedang saja nah kecuali memang uh, imam di dalam sholat ya harus memang suaranya terdengar oleh semua makmun nah ini konteksnya lain Ya, tapi kalau ada kekhawatiran di dalam diri kita Ketika kita mengaji ya, Supaya didengar orang Maka sebaiknya uh, Dipendekkan ataukah di, Disirkan saja bacaannya Hadirin ma'asyir muslimin Rahimakumullah Nah kemudian selanjutnya Adab-adab terhadap Al-Quran adalah Luhu bitadaburin Watafakkurin Mata'zimin lahu wa istihdharil qalbi wa wa Ketika kita membaca Al-Qur'an itu, itu sebaiknya kita juga merenunginya, mentadaburinya. Ya, merenungi bacaan Al-Qur'an ma Ya, disertai dengan uh, penghormatan yang tinggi, takzim kepada Al-Qur'an dan menghadirkan uh, hati kita. Ya, untuk memahami setiap apa yang kita baca dari ayat suci Al-Quran baik itu pemahaman tafsirnya ataupun rahasia-rahasia di balik ayat suci Al-Quran. Nah ini kemudian selanjutnya yang ketujuh Allah yakuna <lesa> inda tilawatihi lahu ini yang berat ini Sebaiknya apa-apa yang kita baca di dalam Al-Quran, kalau yang kita baca itu adalah perintah, maka jangan kita langgar. Kita baca tentang ayat-ayat yang apa namanya dosa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi kita setelah itu kita kerjakan, kita sendiri yang kerjakan. Nah ini yang berat ini. Apa yang kita baca dari Al-Quran itu sebaiknya kita kita amalkan juga ya, dalam Al-Quran kan dijelaskan lima takuluna malataf alun kaburamaktan indallahi itu apa yang kita baca dalam Al-Quran jangan juga kita yang langgar nah, ini uh, diumpamakan seperti orang yang yatasababu filakni nafsihi binafsihi orang yang melaknat dirinya sendiri nah, contohnya dalam Al-Quran kalau kita baca laknatallahi alal kazibin Allah subhanahu wa ta'ala itu akan melaknat orang-orang yang sering berdusta Itu kita baca dalam Al-Quran Kita tahu artinya Allah marah kepada hambanya yang suka bohong Allah melaknat hambanya yang suka bohong Tapi setelah itu kita juga yang yang bohong sama orang Nah ini seolah-olah kita yang mendoakan diri kita melaknat diri kita sendiri Jadi apa yang kita baca dalam Al-Quran itu kita juga amalkan kalau dia merupakan perintah dan kita jauhi kalau itu merupakan larangan. Hadirin al muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini ya salah satu momentumnya juga disebut dengan Syahrul Qur'an. Bulan Al-Qur'an karena di bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. kita beradab ya berakhlak kepada Al-Qur'an itu bukan hanya rajin membacanya, tapi juga kalau bisa kita mendalami maknanya, atau bahkan mungkin berusaha untuk menyingkap rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Aku, lukaulihaza, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, kita mungkin bisa lanjutkan pada sesi tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pesat terima kasih sebelumnya atas waktunya. Yang saya mau tanyakan, kalau kita baca Al-Quran dalam hati itu bagaimana? Membaca Al-Quran di dalam hati. Itu bagaimana hukumnya itu? Ya. ya. Oke, terima kasih Ustaz. Membaca Al-Quran dalam hati, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Yang tadi di sini yang dilarang adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras besar dengan uh, niat atau kekhawatiran ada muncul sifat ria di dalam diri kita ya. nah, itu yang itu yang dilarang tapi baca Al-Quran di dalam hati tidak apa-apa tapi sebaiknya Al-Quran itu dilapaskan dengan lisan tapi bukan juga dengan suara yang tinggi bukan dengan suara yang keras ya suara yang sedang-sedang saja yang menurut kita suara yang standar lah nah, yang di sini yang di khawatirkan adalah ketika kita membaca Al-Quran itu uh, perasaan ria itu muncul ya perasaan ya kita mungkin baca Al-Quran supaya kebetulan ada calon mertua kita lewat di depan suaranya kasih keras-keras nah itu ataukah mungkin ada orang yang apa namanya uh, yang kita anggap ingin mendapat perhatian nah kita kemudian pura-pura baca Al-Quran dengan penuh khusyuk itu yang di yang dilarang ya jadi sepanjang Al-Qur'an itu dibaca dengan niat yang ikhlas ya itu tidak apa-apa. Ya, tapi sebaiknya karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah dibaca dengan bukan hanya dalam hati tapi juga dilafazkan dengan dengan lisan kita. Ya, dengan suara yang yang sedang. Ya, wallahu alam. Ya. Masih ada Bapak Ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sudah tua. Masih muda, Pak. Tapi karena senang belajar agama walaupun ucapan terbata-bata atau bagaimana Kadang, ya, ada yang kenapa sudah tua, kok belajar terus. Artinya, ini ada yang me, meremehkan, atau bagaimana? Ini bagaimana menurut ustadz? Karena saya ini sudah tua, sebentar lagi masuk ke dalam kubur. Tapi masih senang belajar gitu dengan kawan-kawan walaupun dengan anak-anak santri kelihatannya anak santri masih kecil-kecil, tapi saya tetap senang belajar. Saya tidak tidak melihat malah masalah anak kecilnya, nah, karena saya kok orang tua kok belajar sama anak kecil. Ini bagaimana hukumnya? Iya ya, baik. Uh, Bapak kelihatannya belum terlalu tua pak, masih muda. Ya, masih muda, oh, rambutnya masih masih hitam, ya, masih segar kelihatan. Jadi dalam belajar itu tidak mengenal batas usia. Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak kita berada dalam buayan ibu sampai kita ke liang lahat. Artinya belajar itu tidak ada batas waktu. Mau muda, mau tua tidak ada batas waktu, orang setiap saat dituntut untuk belajar apalagi yang kita pelajari adalah adalah Al-Quran ya. tidak mengenal usia, dari siapapun siapapun kita belajar meskipun kita mungkin usianya lebih tua daripada yang uh, mengajarkan kita, itu tidak jadi masalah ada pernah cerita sahabat Nabi SAW uh, dia pergi uh, melaksanakan haji pergi haji Kemudian dia tawaf. Sepanjang dia tawaf dan juga melaksanakan rukun-rukun haji yang lainnya, cuma satu bacaan yang dia tahu, cuma satu bacaan yang dia hafal. Cuma surah Al-Ikhlas. Jadi dia tawaf itu tidak baca doa seperti orang-orang tawaf pada umumnya. Yang dia baca sepanjang tawaf. Begitu juga kalau dia waktu dia sa'i dia baca sepanjang rentetan ibadah haji itu bacaannya yang dia tahu hanya ya. kulhuallahu ahad ya karena hanya surah itu yang dia hafal dengan al-fatihah sehingga apa nabi ketika mendengarnya nabi kebetulan ketika dia tawaf nabi ada di belakangnya tapi dia tidak tahu nabi mendengar itu nabi mendengar itu dia baca kulhuallahu ahad saja terus ya sehingga ternyata karena bacaannya itu membuat malaikat pada saat itu, berkumpul di Ka'bah, berkumpul di Baitullah, mendengarkan bacaan Surah Al-Ikhlas ini yang sedang tawaf. Nah, setelah itu, kemudian Nabi menemuinya, kemudian Nabi sampaikan, "Tahukah kamu, tadi itu malaikat berkumpul di Baitullah, mendengarkan bacaan Surah Al-Ikhlas yang engkau baca sepanjang tawaf?" Nah, ternyata hanya itu yang dia hafal. Surah Al-Ikhlas itu yang dia hafal, artinya apa? Apapun yang kita tahu dalam agama ini, ya, kalau kita ikhlas untuk belajar, ikhlas untuk mengamalkan, itu bisa membuat malaikat tersenyum. Dalam kehidupan kita sehari kita bisa dinaungi oleh para malaikat. Sama juga dalam satu riwayat ada sahabat Nabi ketika sholat, ketika Nabi sudah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, Doa yang umum yang diajarkan Nabi adalah Rabbana walakal hamdu us sama ussama wa tamil ardi wa mil ba'du. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Tapi ada sahabat satu yang bacaan itidalnya itu berbeda. Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran mubarakan kama amar. Itu yang dia baca. Setelah sholat, Nabi uh, hampiri sahabat itu tadi apa yang kau baca itu waktu waktu sholat bacaanmu berbeda dengan yang lain ya. kata sahabat saya baca Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran mubarakan kama amar kata nabi itu tadi membuat malaikat tersenyum dengan bacaanmu karena kalimatnya itu adalah kalimat yang sangat luar biasa kandungannya artinya Rabbana lakal hamdu hamdan kasiran pujian yang sangat tidak ada batasnya kepada Allah tayyiban segala pujian yang terbaik hanyalah kepada Allah mubarakan yang berkah, kama amar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, ini membuat malaikat tersenyum. Jadi, jangan kita pesimis meskipun usia kita sudah uh, tua, tapi sepanjang kita masih mau belajar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bisa menilai. Bahkan, uh, orang yang membaca Al-Qur'an dengan bata-bata, jangan anggap setiap bacaan yang dia ulangi tidak dapat pahala, tapi bacaannya itu malah bisa lebih banyak pahalanya daripada orang yang membaca dengan dengan lancar. Kenapa? Dia ulang-ulangi terus. Ya. Alif lam zalikal zalika zalikal kita Lebih bisa lebih banyak pahalanya. Ya. Sepanjang kita punya keinginan untuk belajar lebih bagus. Wallahu alam. Jadi artinya enggak usah pakai malu ataupun gengsi. Ya, betul. Masih bisa kasih kesempatan. Betul. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bertanya bacaan Al-Quran apabila kita tidak mengeluarkan suara kita apabila ada yang duduk di samping kiri kanan kita kan Al-Quran itu bacaannya itu kalau orang yang mendengarkan mendapat pahala juga jadi apakah kalau kita membaca Al-Quran dalam hati saja apakah di samping kiri kanan kita itu kan ingin mendengarkan dia juga mungkin bisa dia mungkin tidak tahu membaca Al-Qur'an setidaknya kita kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang agak keras supaya dia juga dengar mungkin dia bisa juga mendapat pahala seperti itu jadi sebaiknya kalau kita membaca Al-Qur'an bolehlah suara kita agak besar dan apabila mungkin ada yang lewat mungkin kita Ada bacaan kita salah kebetulan yang lewat itu adalah hafiz Al-Qur'an. Mungkin juga kita salah bisa juga dia perbaiki. Seperti itu. Tapi kalau kita baca dengan diam-diam dengan pelan-pelan, kalau kita salah nanti yang lewat ini mungkin hafiz tadi dia tidak bisa memperbaikinya. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya bacaan Al-Qur'an itu Kan biasanya kita dengar Qur'an itu lebih keras lagi dan lebih indah lagi. Orang yang mendengarkan itu memperoleh pahala juga. Ya. Jadi apakah kita yang baca Al-Qur'an itu lebih bagus kalau suaranya terdengar oleh orang lain. Apakah seperti itu atau bacaan Al-Qur'an kita itu dalam hati itu lebih bagus atau lebih keraskan suara kita. Terima kasih. Ya, baik. Uh, di dalam membaca Al-Qur'an, kalau tadi yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan konteksnya, ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an pada uh, dalam kondisi belajar, ya, mau belajar tahsin, memperbaiki bacaan, ya harus kita besarkan supaya guru kita dengarkan bacaan kita. Yang tadi di sini yang saya sampaikan bahwa membaca Al-Qur'an dengan suara yang pelan itu kalau konteksnya ada orang yang sedang sholat di dekat kita, jangan sampai. Ini kekhawatiran saja. Jangan sampai dia terganggu ataukah dia tidak konsentrasi dengan baca eh, sholatnya karena bacaan kita. Memang biasanya kalau sehingga apa ketika dia sholat dia tidak tahu ini sudah berapa rakaat yang sudah saya sudah saya laksanakan ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan memang, kalau dibaca, kita juga harus dengarkan. Sementara dia kondisinya dalam keadaan solat, nah, ketika dia membagi pikirannya, mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran di sampingnya dan melaksanakan solat, ini pasti saya yakin akan terganggu uh, konsentrasi solatnya. Itu yang dikhawatirkan. Yang kedua, uh, khawatir kalau membesarkan Al-Quran itu ada muncul perasaan riak. Ini kekhawatiran saya. Tapi kalau kekhawatiran itu tidak ada, silahkan kita mengaji dengan suara yang yang besar. Dan memang juga tipe tipe orang mengaji itu beda-beda. Ada yang memang baru dia rasa hayati Al-Quran itu kalau suaranya keras mengaji. Tapi sepanjang tidak ada kekhawatiran riak, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, ada juga orang yang mengaji memang suaranya pelan-pelan karena dia berusaha untuk menghayati. Ya, menghayati. Ini kita kondisikan sesuai dengan uh, konteksnya pada saat itu. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin sudah hampir setengah dua ini. Ya. Ya. Jadi, kalau tidak ada lagi, ada yang masih mau bertanya? Saya kemarin dengarkan ceramah itu, anak muridnya Ustadz Firmadi dia bilang kalau sendanya macam kita mendengarkan orang berselawat baru kita tidak membalasnya. Maksudnya kita tidak mengikutinya itu bersalawat. Maka kita itu dilatnat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang seperti itu Pak Ustadz Saya kurang, jelas suara ya. Iya. Kemarin itu ada anak muridnya Pak Ustaz Firmadi dia sampaikan bahwa kalau Orang bersalawat baru kita tidak mengikuti bersalawat Itu katanya kita dilatnat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang ada hadis atau firman dia mengatakan seperti itu Jadi jangan sampai kita bercerama di atas mimbar Baru kita mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena selama ini mungkin dari saya kecil sampai seumur ini Belum pernah saya mendengarkan bahwa Apabila orang bersalawat, kalau kita tidak membalasnya dengan salawat itu, kita dilatnat oleh Allah. Seperti itu. Ya. Saya juga baru dengar pernyataan seperti itu. Apakah itu hadis atau bukan, itu perlu kita teliti. Perlu kita cari. Hadis tentang salawat itu, yang ada, yang populer adalah, uh, siapa yang mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, ya lalu dia tidak bersalawat kepadanya, maka dia termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit. Ya. Kenapa dikatakan pelit? Masa menyebut nama Nabi saja tidak mau. Nah, gitu, seperti itu. itu. Itu yang ada, yang, yang populer riwayatnya. Yang kedua, man sallallahu alaihi wahidan sallallahu alaihi asharah. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh pahala kebaikan. Ya, Uh, tapi, kalau hadis tentang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, jika orang uh, mendengarkan orang bersalawat, lalu dia tidak mau juga bersalawat, dilaknat oleh Allah, saya sampai sekarang belum menemukan riwayatnya. Ini perlu kita teliti. Kalaupun kita temukan riwayatnya, harus kita teliti apakah ini hadisnya sahih atau bukan. Ya, hadisnya sahih atau bukan, uh, karena ada beberapa hadis yang... Uh, meskipun dia bukan termasuk hadis sahih itu sebenarnya bisa juga kita amalkan sepanjang dia dalam konteks pada fadailul amal motivasi-motivasi kebaikan tapi biasanya salah satu hadis itu hadis yang makbul yang diterima itu teksnya biasanya tidak berlawanan dengan akal sehat kalau ada hadis yang kita dengar berlawanan dengan akal sehat atau bertentangan dengan Al-Quran itu 99% bisa kita katakan hadis itu adalah hadis daif. Hadis daif, ya. Sama seperti di zaman Nabi ada yang mengatakan siapa yang makan terong maka akan sehat jasmani dan rohaninya dan akan diberikan pahala yang berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu bahwa Nabi mengatakan seperti itu. Setelah diteliti ternyata Nabi tidak pernah bilang begitu ternyata yang ucapkan itu adalah penjual terong nah, supaya supaya dagangannya laku mengatasnamakan Nabi makanya Nabi mengatakan man kaza ba alayya mutaam midan mak adahu minanar siapa yang berdusta mengatasnamakan perkataanku maka siap-siapkan tempatnya nanti kelak di hari kemudian di neraka nah ini uh, tapi sepanjang uh, teks hadis itu mengarah kepada motivasi kebaikan itu tidak apa-apa kita amalkan bahkan yang bukan hadis sekalipun kalau itu bagus kita amalkan kita amalkan apalagi kalau itu hadis tapi saya belum mendengarkan e, mendapatkan hadis itu ya, ya bahwa orang dilaknat ketika tidak membalas salawat kepada Nabi yang ada itu Nabi menyebutkan dia termasuk orang yang kikir yang bakhil karena salawat itu kepada Nabi adalah sebenarnya bentuk perkenalan kita kepada Nabi sebagai sebagai umat dan bentuk kecintaan kita. Orang yang uh, tanda orang cinta itu kan selalu menyebut namanya. Nah, kalau kita suka sama sesuatu pasti kita sering sebut-sebut namanya, sering ulang-ulangi namanya. Nah, cinta kita kepada Nabi ya sering-sering membaca salawat kepadanya, menyebut namanya. Wallahu ya. a'lam bishawwab. Iya baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Ya. Baik. Ya mungkin tutup dengan doa Pak Ustaz. Ya. Kita uh, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Mudah-mudahan majelis kita ini berberkah dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu ta'ala Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan maksuma wala taj'al bainana zamban wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbika fir lana wali walidin warhamhum kama rabbawna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh